Halo semua, kembali lagi ke channelku. Di kesempatan kali ini kita bakal lanjutin lagi game Kena Bridge of Spirits. Jadi kalau kalian suka sama series game ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe ke channelku ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutin ya. Open Sesame. Oh iya, lupa pakai headset. Ya, jadi ada sedikit penundaan ya kemarin ya. Jadi gua lagi main Dark Soul, jadi ya Harry Kenanya agak terhambat nih guys ya. Oke, kita cepat aja. Gua speedrun yang gua lanjutin ya. Oke, ada apa? Cuman ukiran doang yang nyala ya tadi ya, sama beberapa obor. Oke, let there be light. Oke, kayaknya udah ya. Ya, batunya biru-biru ini teman, gua nggak bisa apa-apain ya. Ya, banyak banget loh. Gua udah ketemu batu kayak gini kayaknya sebelum masuk ke sini juga udah ada ya. Mungkin bentar lagi kita diajarin kali ya bisa diapain. Soalnya ini sama sekali untuk sekarang belum bisa diapa-apain ya. Oh, tuh ada satu rod juga tuh terkubur tuh. Cuman gua nggak tahu gimana ya. Anyway. Buka pintunya bisa kah? Oh, oke, okay. Bisa. Oh, tadi hampir kayak mau kebuka terus kayak ketutup lagi. Kurang daya kayaknya ya. Tung tung tung, gila musiknya. Oh, ada yang di belakangnya si Ken, Kina atau Kena ya. Dia panggilnya sih Kina ya, tapi kita panggilnya Kena aja lah. Kita kan orang Indo. You're going to need more power to get that door moving. Oh iya benar ya, berarti kurang daya ya. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? Ditanya apakah kita yang bertanggung jawab buat menghidupkan kembali desa-desanya ya. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes. Rodnya kayak takut sama dia mungkin karena topengnya menyeramkan ya. Cakep cuy. Sebenernya cakep-cakep ya karakter art di game ini. Oh, dia berhasil mindain energi dari Mountain Shrine ke bola itu ya. Oh iya, tadi dikasih tau namanya ya, gue tapi nggak perhatiin ya. Eldira atau siapa gitu tadi. Jadi Woodsmith yang harus kita tolong itu namanya Eldira mungkin ya. Oke. Ya jelas lah, kita spirit guide. Wis, rasengan. Wis, membesar rasengan. You can gather that energy. Oh, jadi ini energinya yang Mountain Shrine itu ya. Yang katanya setipe sama kita punya kekuatan juga. Oke. Okay. Nice. So, what can we do with it? Apa yang bisa kita lakukan? Bom? Jadi kita diajarin pakai bom ya. Oh iya, katanya suruh kelarin puzzle-nya buat nyalain energi dayanya, energi atau daya buat buka pintunya ya. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin yang pertama, oh tadi disuruh ngarahin ya, suruh ngarahin klik kanan ya. Oke, okay, terus, dua meledak ya. Oke, okay, kita harvest dulu itu. Oke, okay. Oh, wih, gila, caranya nambahin rod enak banget bunyi tongkatnya ya, nyaring. Tok. Oke, okay, anyway. Tadi kalau nggak salah sini ada ya, situ juga ada. Ntar, aku penasaran. Ya ada apa di bawah sini? Nggak ada apa-apa cu. Terus buat apa dong? No clue. Tapi itu ada kayak injekannya sih di atas.
bukan injekan sih, lebih kayak apa ya itu ya, yang bikin kayak bisa gelantungan di ujungnya lah itu, kayak ada tanda putih kan di kayunya itu yang di atas. Nah itu ya, gue pengen ke situ sih, tadi gue gak sengaja lihat. Oke, lu lewat mana? Sini kah? Gak bisa loh. Oh, itu juga ada sesuatu. Oke, kita ambil dulu ya. Jujur gue gak tahu ya. Mungkin bukan lewat situ kali ya. Oke, kita cobain satu-satu deh. Yang mana yang bisa yang kita cobain. Oh, ini jadi kayak platform gitu ya. Wah, tapi dia tuh kayak ada time-nya gitu ya. Kayak ada waktunya. Kecewa. Oke. Oke, gue tau apa yang gue lakukan. Ya begitu, ngulangin yang kayak tadi ya. Oke, kita ulang. Wow, gila. Puzzle-nya sih mantep ya. Wah, gila sih. Wah, habis energi kita. Ya udah, tunggu dulu deh energinya habis. Gue tadi kecepatan panahnya. Gue speedrun kan ya, biar ya second try bisa. Tapi ya kira-kira idenya kan pasti juga udah dapat ya. Oh ini gue gak bisa nih pasang dua bom begitu, gak bisa. Jadi satu-satu. Oke, naik ke atas. Cepat-cepat, jangan gagal lagi ya. Ya, kita harus cepat. Tembak. Tembak. Ya, balik lagi dong. Energinya kurang sih kita ini. Kita butuh energi lebih banyak. Terus gue jangan sampai miss kalau bisa. Jangan miss sih, sebenarnya bukan energi lebih banyak ya. Gue tempelin bomnya miss, terus panahnya juga miss tadi ya. Tuh, easy. No, setiap kali bilang easy langsung fail ya. Oke, tunggu balik dulu. Oke. Jangan tergesa-gesa deh. Gue kadang itu terlalu terburu-buru. Jangan langsung double jump. Oke, ini ada apa nih? Oh, obor doang ya. Oke, punten guput. Sini ada apa? Oh, ini pasti ada rahasia nih. Oh, ini juga kayak ada yang bisa di-cleanse nih. Sebentar. Di sini... Ah! No! Bentar. Oh, sini lock-on-nya F. Gue hampir lupa. Oke. Nice! Easy! Gue lupa kontrolnya karena keseringan main ini. Dark Soul. Jadi kebalik-balik. Oke, okay, use rod. Oke, keluar, meledak. Hiduplah tempat ini. Oke, okay, ada apa nih sini nih? Bentar, kita cek pinggiran dulu ya. Nah, ini dia. Tadi dia kayak di pinggir-pinggir gitu kan ya. Kayak tersembunyi, makanya gue udah curiga. Oke. Okay. Jadi kita dapat banyak kristal ya, cukup banyak ya. Oke. Okay. Dalam ini ada apa nih? Halo. Oh, spirit mail ya? Oke, okay. Nanti kita balikin ke rumah penduduknya lagi ya. Itu tanggung jawabnya kita ya. Itu kan punyanya orang yang penduduk di desa ya. Masa kita udah nemuin gak dibalikin? Dosa ya. Jangan mencuri guys. Ini ada pintu. Ada obor lagi. Oh, oke. Okay. Ya lebih hemat daripada pakai panah ya. Kan pakai energi juga sering miss kan ya. Enak kan tuh kalian pakai pulse-nya sih. Gue saranin kalau kalian main game ini. Pulse-nya lebih worth, bukan lebih worth it, lebih gampang lah dipakai. Gak bisa dibuka pintunya. Oke, okay, ada sesuatu di sini. Oke, okay, makan-makan poin supaya gue bisa beli skill lagi ya. Oke, okay, kayaknya cuma itu aja ya. Ini gak bisa dibuka kan?
F nggak bisa, E nggak bisa, atas nggak ada kayak bunga yang bisa di Spider-Man-in, ya kan? Ini sih emang udah nggak ada apa-apa ya. Oh, ke bawah sini ya. Ntar kita lihat dulu. Oh, oke. Okay. Kemana nih? Sini kah? Ini dulu ya, kiri dulu ya. Penasaran gue. Terus tadi gue dapat apa itu tadi? Oh, sini nggak ada apa-apa ya? Ya udah, kalau nggak ada apa-apa mah. Yah. Oke. Balik ke sini. Terus balik ke sini ya. Oke. Nah, di sini tadi ada sesuatu ya. Oke, jadi tadi itu yang di tempat yang kiri itu nggak ada apa-apa ya. Heran gue, tapi sini ada. Oh, sebentar. Coba gue cek ya. Ya itu nanti kita harus ke sana deh. Oh iya benar, kita nanti harus ke sana ya. Coba ngecek dulu aja gue. Oke, gila sih ini game. Bagus. Terus kayak ada gerigi juga ya. Oh bukan deh, ini bukan kayak gear gitu ya. Gue kira kayak kemarin itu yang mainin gigi ya, pembangkit listrik tenaga air itu ya. Oke, jadi kita harus ke sini. Hancurin, oke. Sini kita hancurin juga. Oh my god, salah. Ulang lagi deh. Kadang kameranya kayak gitu ya, kita harus agak depan. Oh no. Yah. Oh, oke, okay. Untung bisa naik dari sini ya. Ah, menyebalkan. Nyebelin ah. Menyebalkan emang lempar-lempar kayak gini. Sebenernya seru sih, kalau gua nggak fail terus seru. Cuma ini kadang tuh kameranya ya, gua udah arahin ya. Oke. Oke, okay, udah sampai. Udah. Nggak usah frustasi ya guys ya, gua aja yang frustasi. Oke, okay, kayaknya udah ya. Ada yang nyala nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Cuma yang di dalam ini doang. Oke, okay, nggak ada yang nyala. Yang terhighlight cuma yang ini doang. Oke. Okay. Apa itu? Oh, harus sama yang di situ ya barengan ya? Gila juga. Bentar. Emang kita bisa ke situ langsung ya? Wah gila ini tinggi banget, bisa kah? Hampir ya. Wah hampir bisa. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Gimana caranya secepat itu ke sana ya? Mana ini ke bawah? Yakinkah kamu? Kita harus kedua tempat ini. Yang kesitunya gimana? Gue lagi mikir nih. Oh bentar. Oke, kalau itu gimana? Oh cuma gitu doang ya? Gak guna men. Gimana caranya buka yang ini sama buka yang satunya itu yang di situ? Tuh yang di situ ya, bukanya barengan gitu. Lagi mikir nih gue caranya ya. Coba gue ulangin dulu ya. Empat emang. Ya,
Gak sempet sih gue rasa. So, itu juga gak nyampe. Itu juga gak nyampe ya, Jet. Tapi tadi yang dari sini ya. Coba gue cari jalan lain dulu ya. 1, 2, 3. Aduh. Ya. Loh, ya mati kejepit. Kok menggoblok? Mati kejepit dong, sorry guys. Ya, ulangnya dari sini dong. Tapi sama aja sih. Ulang dari mana aja? Toh kita nggak tahu jalannya kan ya. Oh, itu ada atas. Oh, apakah ini blessing in disguise? Maksudnya blessing in disguise itu secara tidak langsung dikasih tahu jalannya dong. Pokoknya tadi kita udah nemuin ya, satu batu tuh daerah situ ya, daerah di situlah. Oh, I see. Terus, ada sesuatu. Oke, kita kasih mereka makan ya. Bisa kah? Oh, nggak bisa. Terlalu berharap ya. Iya, lanjutannya di mana? Kayak nggak ada kelanjutannya gitu loh. Nggak bisa. Apakah gue terlalu bodoh untuk puzzle ini? Ya sini nggak ada apa-apa sih. Nampaknya saya terlalu bodoh untuk puzzling ini. Sorry ya guys ya kalau terlalu lama ya. Nanti paling gua cut aja deh kalau kelamaan ya. Nih yang kayak gini ini buat injekannya yang di mana? Oh, tapi mesti pelan-pelan ya. Bisa sih kalau dipaksa. Oke, berarti dari sini juga bisa ya. Tuh, kadang kepleset, kadang enggak. Jadi kadang bingung di mana yang bisa diinjek, di mana yang enggak. Kadang batunya juga kepleset. Mungkin yang tempat yang ada ujung-ujungnya ya, coba ya. Ya. Malah meledak, enggak meledakin dong. Tuh, kadang nggak bisa diinjak juga. Aduh, nggak bisa ini. Nanti malah mati kejepit gue. Oke, jadi yang cuma bisa cuma yang di situ doang tadi ya. Situ satu itu doang sampai ke atas. Yang lainnya masih belum bisa. Entah gue kurang clue atau gimana gitu. Oke, bisa. Oke, bisa. Nice. Oke, some progress ya. Jadi kayaknya kita nggak usah di-cut ya videonya ya. Itu ada lagi. Oh, buka lagi. Oke, dapat buah-buahan lagi ya. Oke, kayaknya kita udah ada 600 buah. Kayaknya udah bisa beli skill baru ya. Jangan lupa tuh nanti dibeli. Itu bakal membantu soalnya skill-skill itu guys. Yang ada dari Warpstone ya. Thank you. Lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, ini mau kemana? Kita turun ke satu tempat. Oke, tempat apa ini? Punten Goput. Oke, lawan musuh lagi ya. Pakai rod hammer aja lah ya. Oh, nyaris. Bam, Rod Hammer. Oh, gimana cara ngancurin dia ya?
Ntar gue cari akal dulu. Oh mungkin pakai bom ya, pakai bom. Bener juga. Eh, jalan. Yo, easy. Yah, energinya habis, courage-nya. Oke, jadi ya barusan diajarin satu mekanik langsung dipakai ya. Ya. Gimana? Oh, mungkin harus dipanah kali ya. Mungkin harus dipanah. Oh iya, harus dipanah dong. Ya ampun, easy. Gua nggak tahu dong, nggak bisa di ini. Mana gua tahu. Oke. Easy. Easy. Oke, satu pecah. Bentar ya guys ya. Combatnya agak susah ini. Oh, bisa nggak bomnya kita pakai buat nge-damage? Oh, bisa ya? Balik dulu, kita kiting ya. Kita pakai jurus ngutur waktu ya. Oke, bentar. Oke, ambil courage lagi, lumayan. Aduh. Oke. Kelar ya. Oh, masih ada ya? Oke, di situ ya tadi. Oke. Satu, dua, kelar. Easy. Kalau udah bisa mah bilangnya easy ya, kalau nggak bisa waduh susah banget. Eh, kita heal terakhir kali. Udah penuh soalnya darah kita ya. Nah, itu ketutup jalannya. Oke, ini tadi udah di atas itu. Bam. Luar, kebuka lagi langsung jalannya. Semoga aja kebuka. Oke, kebuka ya. Oke, tadi di bawah situ sebelah kanan ya, tadi juga ada batu yang bisa kita bom ya. Pasti ada sesuatu dong. Eh, ini ya, gue masih nggak familiar sama key-nya. Gue tahu bisa dipencet tapi lupa pencetannya apa gitu. Oke, yuk yuk cepat. Nggak ada lagi kan? Oke. Cuman secret cave doang ya, ruangan rahasia buat itu doang. Oke. Eh nggak kena. Ini maksud gue yang Spider-Man itu ya. Ya pokoknya ini tempat-tempat rahasia aja buat cuman ngambil-ngambilin ya hadiah-hadiah topi, rod tambahan gitu ya. Oke, berarti kita udah sampai sini ya. Oke, kita progres lagi ya. Semoga aja ini nanti bikin batu tugu yang harus kita nyalain itu di dua sisi atau tiga sisi itu lebih cepat ya. Nah, gue nggak tahu lagi jalannya mesti kemana selain di sini. Oke, coba kita taruh di situ ya kan, biar meledaknya enak. Wah. Oh, oke. Wah, ini agak ribet sih ini. Bisa nggak ya? Wah, gila. Ribet banget. Ntar, gue analisa dulu deh. Pas yang di atas itu gue nggak bisa apa-apa tuh. Kayaknya bukan ke situ deh. Oh, walah. Ya ampun. Ya ampun. Jadi begitu. Bentar. Cuma gue masih harus analisa lagi deh, bentar ya. Ini harus gue analisa agak lama nih. Jadi itu kalaupun gue udah tembak, ya kan? Bahkan yang itunya udah gue tembak tuh. Wah, misalkan. Itu kan udah lurus. Cara naik ke atasnya gimana? Interesting question ya, bentar. Sini, naik situ. Situnya gimana?
Ntar di bawah-bawah ini ada nggak sih? Gak ada ya. Coba deh. What? Oke. Jangan panik, jangan panik. Nah iya, cara naiknya. Oh my god. Secret cave lagi, guys. Gila, gua ini hoki banget ya, nggak sengaja ketemu ya. Udah berapa banyak nggak sengaja ketemu loh. Oh. Gila, ini secret cave-nya banyak loh dapatnya ya. Oke, semua itu aja buat video kali ini. Jumpa lagi di bagian selanjutnya. Bye.